Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan informasi dan mereview sebuah pohon bungur yang konon katanya pohon bungur ini memiliki sebuah mistis atau sebuah misteri, di mana pohon ini dengan keindahan bunga-bunganya apabila dilihat dari siang hari dan dirasakan aura mistisnya apabila dilihat di malam hari. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua sobat-sobat yang telah klik like dan subscribe di channel ini. Saya doakan semoga kehidupan Anda lebih barokah, lebih indah, lebih sukses dalam mencari rezeki. Dan kepada yang belum subscribe, mudah-mudahan Anda bisa klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan saya akan sedikit mereview tentang keindahan sebuah bunga-bunganya pada siang hari dan mistisnya pada malam hari, akan saya gabungkan di video ini sebagai hiburan dan sebagai pembuktian bahwa keindahan alam dapat dilihat dari siang hari dan dapat dirasakan di malam hari. Inilah pohon yang dimaksud tersebut adalah pohon bungur, di mana pohon ini jika pada musim kemarau dia seakan-akan mati karena hanya ada sedikit bungur atau sedikit sisa, namun pada hari pada bulan-bulan tertentu pada musim hujan dia akan muncul kembali sampai timbul lebih indah dan membesar dengan sendirinya. Menurut informasi dari masyarakat sekitar bahwa pohon tersebut atau pohon yang indah ini dibeli berbagai cara halus, maka dulunya ini bekas kuburan atau yang lainnya. Pohon indah namun penuh misteri. Buat sobat semua yang sudah bisa membuka batinnya, silahkan komen ada makhluk apa saja di dalam pohon tersebut. Oke sobat, alhamdulillah pada malam ini saya akan mereview unboxing sebuah pohon yang penuh dengan mistis, yaitu pohon hanjuang. Pohon hanjuang ini memiliki karakter yang sering mati sendiri dan hidup kembali. Dan pohon ini begitu indah bunga-bunganya. Kita review ke dalam. Oke sobat, kita ikuti di dalamnya. Pohon ini sudah berada di tempat ini sekitar lebih dari 100 tahun katanya. Ini hasil konon katanya, informasi hasil tanam dari Bahuyut Irta. Bahuyut Irta itu yang memiliki tanah sawah tersebut. Dan untuk lebih jelasnya mungkin nanti harus mengadakan medikalisasi untuk menguak sebuah misteri pohon ini. Namun pada kali ini saya akan tidak akan menguak misteri, karena saya hanya dengan kameramen saja dan tidak mungkin
memungkinkan untuk menguak misterinya. Makanya pada malam kali ini saya hanya menguak keindahan bunga-bunga dan keindahan pohon bungur ini di siang hari dan di malam hari. Blur. Energinya berarti bisa-bisa nggak? Kalau dia kan untuk